let's make an awesome intro with beatbox. Yo, 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 this is One Direction song. So here we go. Yo, it's a what's up the people of the world. What's up the people of the world. Broadcasting from my house. And you are watching me again. Okay, once again, what's up the people of the world. Di vlog kali ini gue akan berceloteh tentang beatbox. Apaan tuh beatbox? Di awal vlog gue udah kasih contohnya, okay? Beatbox. Okay, gue akan berdongeng tentang hidup gue sebagai seorang beatboxer. Ada banyak keuntungan, keunikan, keanehan, dan ada juga kendalanya. Dan mungkin beatboxer-beatboxer lain pernah merasakan apa yang gue rasakan. Pertama, kemana aja dan kapan aja pasti gue beatbox. Lagi di jalan, lagi denger lagu, lagi di WC, lagi tidur, bahkan waktu ngedance pun gue beatbox. Dance together. Okay, paling gak lo ngerti lah yang gue maksud. Kedua, gue gak perlu musik ribet-ribet. Gitaris perlu gitar, pianis perlu piano, drummer perlu drum, sulinger juga perlu suling. Beatboxer, it's out from the mouth, my friend. It's out from the mouth. Ada lagi satu macam jenis beatbox yang gak perlu pakai alat yang ribet-ribet. Body beatbox. Ketiga, waktu gue perform pasti gue melakukan gerakan-gerakan tangan, hand motion. Itu bukan berarti gue gak bisa diem ataupun ayan, tapi itu dapat berguna untuk menjaga tempo. Menjaga tempo itu penting bagi seorang beatboxer. Dan karena itulah, hand motion adalah salah satu caranya. Faktanya, hand motion juga meningkatkan 15% kekerenan beatboxer waktu perform. Okay, itu baru ayan. Itu baru ayan, okay. Keempat, beatboxer itu juga punya bahasa sendiri, bro. Orang Inggris punya bahasa Inggris. Please subscribe to my channel for more. Orang Rusia punya bahasa Rusia. The strip ji uru chin huru shi. Orang Cina punya bahasa Cina. Walau singkwai li meren woman. Beatboxer juga punya. Dan bahasa tersebut cuma bisa dimengerti oleh sesama beatboxer. Gak ngerti kan? Biar gue translate. Kebetulan hari ini gue free, jadi gue bisa aku ikut nonton. Cuma lebih cepet gue gak, gue ngarah kendaraan, gimana? Okay. Ya kira-kira semacam itulah. Semuanya dari KBBI, bro. Bukan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi Kamus Besar Beatboxer Indonesia. Okay, yang keempat sebenarnya gak ada di dunia nyata, yaitu cuma ada di dunia gue. Iya, jadi begitulah sedikit dari keajaiban dan keanehan hidup gue sebagai seorang beatboxer. Thank you so much for watching my vlog. And please like, comment, and subscribe to my channel for more videos. Add me on Facebook and follow me on Twitter. That is all, my friend. That is all. Cheers.